Kadang-kadang dulu memang saya rasa kemewahan, kekayaan ni dapat membahagiakan kita. Tapi sebenarnya kejujuran, keikhlasan tu lebih menyenangkan hati. Aku nikahkan dikau dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan peganglah isteri engkau itu dengan cara ma'ruf. Dan jika kau lepas, melepaskanlah dalam keadaan yang baik. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta. Dan bawalah tepi selalu dalam mimpimu. Hari langkahku serta hidupku. Genggamlah waktu ini juga nanti. Uzawujuka ala ma amarullahu bihi fa'imsakum bima'rufin au tasrihum bi'ihsan. Wahai Muhammad Khairi Ilyas bin Jamalus, aku nikah dan aku kahwin akan dikau dengan anakku Aina Afifah binti Yahya dengan mas kahwin sebanyak RM12,000 tunai. Aku terimalah akan nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu. Saat ku berkenalan dengannya, aku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta. Dan bawalah takku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah waktu kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah waktu kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Selamat perhati baru, semoga berbahagia sehingga ke akhirnya. Semoga sukar sehingga akhir hayat. Duduk akhir isu tu, biasa saja. Lepas tu, jangan bola-bola. Semoga dapat anak isu comel macam aku dengan Yah. Selamat perhati baru kepada pasir saya, Aina Afifah dan juga pasangannya Khairi. Saya doakan supaya korang berdua sentiasa saling menghormati, menghargai dan juga menyayangi antara satu sama lain. And I hope that your marriage will fill with lot of love, joy and happiness. And you guys will live happily ever after. Sehingga ke syurga insyaAllah. And to the both of you, cepat-cepat memang maybe. Best of luck and congratulations. Alhamdulillah. Minat sangat pun dengan couple-couple, boyfriend-boyfriend ni sahaja je nak kawan. Tapi tak tahu lah, lama-lama ni dia jenis sabar kot dengan kerenah saya. Jadi saya pun jatuh hati lah. Jadi Alhamdulillah hubungan ni diperlukan oleh Allah. Ayah saya pun setuju, dia berkenan dengan saya ni. Jadi sebenarnya saya tak bajet nak kahwin seawal ni sebab saya kerja dulu. Tapi Alhamdulillah Allah permudahkan kahwinlah sekarang. Nabi harap agar kita berdua dapat menghadapi semua benda-benda yang berlaku itu dengan baiklah. Dengan harapan, harapan Abang Zainal lah
menjadi isteri solehah. Macam biasalah. Okay, macam kita sama-sama berusaha yang terbaik untuk mendapat keberkatan dan untuk keberkatan dunia dan di akhirat. Abang harap agar Aina bahagia. Kita panjang hayat Aina. Okay, bahagia dengan abang dan bahagia dengan apa yang akan berlaku. Moga hubungan ini kekal sehingga ke syurga dan moga perkahwinan yang terbina ni diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin.